Mandi cantik. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Miss. Kenapa, Mbak? Miss, enggak. Aku kan mau semalam mau minta solusi itu loh, Miss. Solusi apa, Dok? Aku nggak ingat satu-satu saya. Maaf ya, kan saya kan di sini itu udah 4 tahun sini, bulan 7 kemarin. Terus mari gitu, saya kan minta cuti, orangnya kan ngasih bulan 10 ini, tanggal 3 gitu kan, Miss. Nah, abis itu saya 1 bulan di rumah, kan orangnya itu ngomong, katanya aku kalau kamu cuti sebulan nggak tak kasih gaji, kan bilang gitu. Kalau 3 minggu dikasih, enggak ya enggak, katanya. Dikasih 2 minggu saja, kalau kamu mau 2 minggu tak kasih 1 bulan penuh, tapi kalau kamu 3 minggu pun nggak tak kasih. Ya udah, saya minta 1 bulan di rumah, kan gitu. Terus dia tuh ngomong, yang bulan 8 ini gaji kamu tak kasih, jangan dihabis-habisin ya. Nanti bulan 9, kamu kan gajiannya itu kurang 4 hari. Jadi kan nggak tak kasih gitu. Nanti tak kasih kalau kamu udah di sini loh. Saya itu butuh uang loh, Pak, saya bilang gitu. Loh, nggak bisa dong. Itu udah saya sudah ngomong ke agent. Itu apa peraturan dari agent apa semuanya begitu ya, Miss? Oke. Nah, kalau saya pribadi sih bukan peraturan agent atau peraturan siapapun ya. Karena menurut pendapat saya adalah karena satu hal, kan majikan juga harus ada garansinya dong, kamu kembali atau enggak. Benar enggak sih? Kan kalau kamu enggak kembali kan bisa seenaknya aja kamu enggak kembali. Tapi seandainya kamu kembali kan uangnya tetap gajinya dikasihkan kamu, Dok. Ya itu bisa dibilang kayak ditahan aja gitu aja sih sebenarnya. Kalau berarti saya ditahan 1 bulan. Iya. Berarti itu untuk memastikan bahwa kamu pasti kembali. Sudah, Dok. Sudah. Iya, sebenarnya kan saya juga sudah pasti kembali gitu loh. Masa kok nggak percaya, saya ini udah 4 tahun lebih di sini kok masih nggak percaya. Saya itu bilang begitu gitu. Kok sampean petang tahun, Mbak, saya 10 tahun ya majikan kadang-kadang ya pas komat gedengi ya percaya kok. Paham ya maksudku? Begitu ya. Iya. Karena orang Hongkong itu kayak gitu. Jadi ditahan dulu. Kalau kamu beli tiket sendiri itu baru gajinya dikasihkan, kan biasanya seperti itu. Iya. Orang beli tiket aja saya minta yang royal aja dia nggak kasih, dikasih yang scoot aja. Iya begitu kemarin. Tak tambahin, Pak, nggak apa-apa tuh, nggak bisa saya beli ini kamu harus naik ini, katanya. Aduh begitu. Kapan terbangnya? Bulan 10 tanggal 3. Bulan 10 tanggal 3 ya rapopo lah. Numpak scoot. Singapura. Rapopo. Iya. Transit Singapura tapi dari Indonesia kok jam malam ya, Miss, jam 9 sampainya jam 12. Singapura. Terus habis itu jam 12 nunggu di Singapura tuh enggak apa-apa ya sampai pagi. Iya, rapopo. Oh, begitu. Iya, sudah kalau gitu. Oke. Makasih banyak. Sing legowo lah wong pas pulang kok. Iya, wes. Iya. Makasih ya, Miss. Yo, Pak. Iya. Kadang-kadang aku ini pengen takok aku ini sapa to? Enak wong loro weteng golek aku, loro ndas golek aku, katok ilang golek aku. Duh. Jabatanku mau ndak naik iki. Wes gak apa-apa. Lah iya lagi liran nenek sing entuk dhuwit gajiane gedhe nenek sing mulai golek aku sanggi sang. Aduh, tapi ya wes gak perlu kabar lah. Nek api iki rasa dikabari aku ora apa-apa, aku malah seneng. Aku kemis ke sini malah ditawani job sama Kogo gaji 7.000. Duh, malah gak jelas gue berarti Kogo. Yang itu provokator Kogo gimana? Malah. Kan ada orang yang nyari visa bahasa Inggris sama Mandarin. Oh, iya itu teman gue itu. Katanya orang Indonesia. Iya itu teman gue. Cecenya 3 udah minus. Baik tapi baik. Cecenya baik. Cecenya juga baik. Katanya kamu gaji berapa? Ya aku biasa sih segitu. Oh, gak jelas pokoknya jadi provokator malah boleh aneh sih boleh gaji kita. Sama majikan aku gak ada masalah. Kalau misalnya ada masalah diomongin baik-baik gitu loh. Saya sendiri gak sampai ya itu bisa di handle lah. Berarti kan gak ada masalah toh? Ngobrol, iya ngobrol.